Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vino Haki Gaming Channel. Saya Bang Oca, dan langsung saja kali ini kita lanjutkan kembali gameplay Sniper Ghost Warrior. Oke teman-teman, kita kemarin sudah berhasil mendapatkan separuh datanya dan kita bertemu dengan Ernesto Salazar, tangan kanannya Jenderal Vasquez. Nah, tujuan kita kali ini adalah membunuh Ernesto Salazar. Oke, yuk kita lanjut. Kita jadi support sniper sekarang ya. Kita jadi Ondil, Tyler yang kita support. Kita jadi sniper, kita jadi Onil. Onil itu yang support si itu, si Sopo. Alah, Sopo jenenge Tyler. Oh. Kita support si Tyler. Ada orang di situ ternyata. Ternyata ada orang tidak omong-omong. Ini apa ini? Nggak bisa diambil. Tidak ada. Kita naik ke atas. Oke. Ini pelurunya. Mayan dapat peluru. Fire only on marked targets. Repeat. Fire only on marked targets. Oke. Terminate all tangos from the roofs before going ahead. Oke, kita ada dua musuh. Ini dulu. Well done. Satu lagi. You have the green light. Shoot on sight. Nice. Sudah. Okay, you're clear. Okay. Move forward and I'll clear. Change my position. Siap. Kamu maju, aku juga maju. Ada yang batuk. Siapa yang batuk? Okay. Rooftop aman. Ini ada peluru yang bisa diambil? Sayangnya pelurunya nggak bisa diambil. Yes, kita lanjut sini. Oke, kita meluncur. Oke, saya harus tunggu. Tunggu aba-abaku. Tunggu aba-aba dari saya. Ada apa di sini? Mungkin ada yang bisa diambil. Oke, ada berapa ini di sini? Kayaknya ada 1, 2, 3. Ini dulu. There's another hostile. You're green. Terus ini. Nih. Satunya dia ke sini. Another hostile. Take him out. Good job. Road is clear. Move on. Sudah? Got it. On my way. Sudah. Oke. Okay. Yuk kita ke sana sekarang. Kita sekarang ke sana. Ada sesuatu? Tidak ada. Kita diminta ke sini. Oke. Siap. Siap. Saya menuju ke sini. Ada bom. Ada bom di kapal. Kita disuruh ke kapalnya buat ngambil bomnya. Oke. Gak kena. Ada peluru yang bisa diambil? Tidak bisa diambil. Ini? Ada medkit, lumayan. Lumayan ada medkit. Nih. Sungai. Di sini? Okay. Mana granatnya? Mana granat? Nggak ngambil granat perasaan. Granatnya masih 0. Yes lah. Oke, kita lanjutkan terus. Kamu bawa apa? Ada senjatanya yang bisa diambil enggak? Dia enggak bawa senjata loh. Yang satu bawa senjata enggak? Coba lihat. Senjatamu apa? Nggak bisa nih, nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Ya wes lah. Nggak popo wes, nggak popo. Lanjut. Lanjut. Kita disuruh masang claymore. Di mana? Kita disuruh naik pohon. Siap.
kita naik ke pohon, kita naik ke pohon. Sabar. Bentar. Sabar, kita disuruh turun ke pohon. Oke, terus sini. In position. Full view of the village. Full view village. Oke. Siap. Siap, kita cari musuh buat kamu. Di mana? Oh, di sini ada satu. 1, 2, 3, 4. Oke, yang atas dulu. Nih, atas dulu nih. Atas. Terus tadi jalan kemana? Oh, ini. Nih. Terus itu ke sana. Berarti ini yang diem nih. Terakhir dia nih. Terakhir ini nih. Kalau Tyler yang jadi sniper pinter ya. Mesti kena. Kalau kita yang jadi sniper cupu. Maklum, sniper cupu. Oke. Kita suruh ngapain lagi di sini? Kok masih berhenti? Oh, tuh. Tuh si Tyler lagi jalan ke sana. Siap. Sama-sama. Kita diminta. Ernesto Salazar lewat di bakalan. Oh, 30 detik lagi. Ernesto Salazar lewat. Kayaknya dari sini mungkin. Oh, mendekat dari sini. Ready, just say the word. Target is in the area. You've got the green light. Datang. Mana? Datang. Mana? Oh, itu. Itu datang. Target inside. Siap. We'll take him down. Enggak kena. You're green. Cells are down. Salazar down. We can get out of here. Be quick about it. Numerous hostiles approaching your position from the northeast. Oh, kita disuruh kabur. I'm on my way. Kita disuruh kabur. Wah, kita disuruh kabur. Ada yang nembakin. Dari mana? Oh, dari sana kayaknya. Lari weh. Nah. Don't stop Alpha 9, you have to reach the bridge. Yo, siap. Weh. Sabar. Weh, lari. Lari. Kita suruh ke kiri. Ya, saya sabar, huri-huri. Dikejar-kejar, huri-huri. Okay, I think you lost them. Good work, Alpha 9. Leave the area. Okay. You don't need to engage at this point. Move up the river to avoid a firefight with the guards. Affirmative, on my way. Move up the river. Kita suruh ke atas. Kita disuruh ke river. Lewat mana? Ruang terbuka ini. Wih, banyak penjaga. Banyak penjaga. Waduh, bicaranya ke sana. Lari. Kita disuruh ke sana. Apa yang enggak ketahuan? Tahuan enggak? Tahu enggak yo? Pasti ketahuan ini. Coba yo. Kita disuruh ke sungai. Tiarap coba, biar nggak ketahuan. Banyak musuh ya.
Di atas ada nggak? Hampir aja lupa ngecek, nggak ada kayaknya. Aduh, open nih. Kamu kan nggak ketahuan. Kamu kan nggak ketahuan. Udah ngobrol aja kalian, nggak usah lihat ke sini. Yuk, kita suruh ke sana. Tiene una hermana. Deberías traerla por aquí un día. Pelan, pelan. Pelan, pelan. Dah, kalian ngobrol aja, enggak usah tengok-tengok ke sini. Enggak usah liatin ke sini. Kita cuma dikasih handgun. Ini di sini di tengah-tengah danau. Ini di tengah-tengah danau. Suruh ngapain kita? Diminta ke sini suruh ngapain? Waduh, open. Open, open. Open. Sacábamos merca del puerto y un pescador nos preguntó que qué hacíamos. De la bolsa saqué la matona y le volé la cabeza. Oh, gitu. Ceritanya tahu bahasanya mereka, gitu. Padahal enggak tahu. Ini ngobrolnya deket banget kayaknya. Tapi nggak kelihatan ada musuh. Kita diminta ke sana. Muter, muter. Kayaknya. Kita muter. Biar nggak ketahuan. Kita muter-muter. Ya. Udah ngobrol aja, nggak usah lihat sini-sini. Nggak ada apa-apa di sini. Itu ada musuh satu di sebelah kanan, di jembatan kayaknya. Kayaknya sih jembatan. Oh, di sebelah sana ya. Waduh, kita ke jembatan dong. Lah, piye? Tadi banyak musuh di sini. Kita ngelewatin jembatan. Kita diminta ke sana. Jalannya lewat sana. Sini ada orang banyak. Ada yang kesini. Oh, kayaknya yang mondar-mandir tadi. Nggak kesini sih. Tapi ngeri juga ya. Takutnya kesini ya. Tutupan batu enggak toh? Oh, ketutupan. Kayaknya ketutupan sih. Yuk kita ngeperon-ngeperon aja. Moga-moga enggak ketahuan sih. Moga-moga enggak ketahuan. Terus. Moga-moga enggak ketahuan. Takut. Takut. Ketutupan mobil. Waduh. Kaget. Bang Ocha kaget ya. Gara-gara terlalu fokus. Wah, kita suruh nempel claymore di sini. Satu di sini. Satu di sini. Charges in place. Moving forward to the LZ. It's about time, Alpha 9. I'm getting bored out here. Sabar dong, jangan bosen. Ini kita juga harus merangkak-rangkak kok. Kalau enggak ketahuan banyak musuh ya. Yaudah, yuk diledakin aja ngopo. Wih, meledak. Bomnya udah meledak. Ada musuh enggak? Ntar ada musuh tahu-tahu di sini.
target down. Kill confirmed. Oh, tahu kan? Tahu-tahu ada musuh di sini. Jesus Christ, O'Neil, what took you so long? Yo sabar lah, kamu ada tahu ada musuh di situ dua kok nggak ditembak? Piye? Kan kamu yang bisa nembak. Kenapa harus aku yang nembak? Waduh, kamu tuh. Oke, kayaknya selesai teman-teman. Oh iya selesai. Singkat yo, nggak apa-apa lah. Kita lihat dulu misi selanjutnya. Oke, Ernesto Salazar itu udah meninggoy. Datanya lagi diperiksa. This would not be a major international threat if it wasn't for Black 235. Black 235 is an extremely rare form of uranium that can be refined to weapons grade using a fraction of the energy and tech required to enrich common uranium 235. Delta 3 will steal an enemy military truck to enter the highly secured mine facilities. Razor 64 will support the theft with sniper fire. Misi selanjutnya kayaknya kita nyuri truk. Datanya jadi itu menunjukkan lokasi tambang uraniumnya ya. Oke teman-teman, untuk part kali ini cukup singkat. Kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video Sniper Ghost Warrior selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Peace.